Taman Batu Muda. Oh, Batu Muda. Ha. Kedai apa? Kedai sup? Kedai apa nama saya tu pun tak tahu ni. Dia ada apa? Sup ekor apa semua dia ni. Oh, ada. Oh, itu. Okey. Okey. Ni abang ni abang. Ya. Dia tengah ambil sorang-sorang. Ha. Kali ini lain kan? Order bayar ke apa? Tak order. Order dulu? Order apa? Order tu makan. I order tu. Daging. Oh. Ya? Yeah? Oh, bayar? Oh. Nak kena clear? Sup apa dah? Oh, clear. Bagi perut? Perut. Sup perut je? Perut nasi putih kan? Tak mahu, tak mahu. Sup perut je? Ha, sup perut. Dia bagi yang pelik-pelik. Sup perut lagi? Sup perut dah. Kau keting. Oh, keting. I like that. Campur perut. Perut campur keting boleh? Ah, boleh lah tu. Kau bagi kosong mana? Tak mahu. Hat meja tadi. Minum air kosong. Fungsi apa? Fungsi dia Tanjung Karang. Tanjung Karang. Orang Tanjung Karang. Tak ada fungsi koperasi tu. Ah, yalah orang Tanjung Karang. Buat apa? Fungsi dia ada hartanah. Hartanah. Banyak biasa. Tapi fungsi dia ni kita buat lembu bang. Ah, lembu. Bang, tadi lihat ayam yang ada, senak bang. Nak makan ni? Boleh. Ha? Abang kat kese je. Ha? Abang kat kese. Oh, kena kubik tak ada? Okey. Dia ada flow dia lah. Macam nak bagi cepat. Jadi, kau mana? Okey, apa dia ni? Yang mana? Ini kedai apa? Lehian ayam, betul? Haa. Lehian ayam, satu. Oh, angkat. Request. Kau cipu apa? Saya sup perut dia, perut apa lah. Sup kosong, dia sup perut. Haa, tadi tak ada nasi ke apa. Ni? Haa. Tak ada lah. Satu apa dia? Saya punya mie. Sini.
Ha, banyak apa? Nasi putih. Okay, terima kasih. Order apa? Dia, ni dia mie. Ha? Mie Vietnam dengan dia punya kuah sup daging. Ni mie Thailand. Mie Thailand. Jadi sup saja. Sup perut dengan wak ting ke? Sup perut. Oh, ni sup wak you. Ni ayam je. Ayam. Ni mana dapat ayam? Leher ayam. Oh, ada. Borong, borong. Oh. Dia nasi semua dah habis. Saya nak order nasi ayam. Ha. Dah habis cakap. Tuan ayam. Nasi putih eh? Ha. Cakap dia tak. Saya terpaksa lah. Okay. Ha, Jul, rasa macam mana? Apa dia punya? Okay, rasa dia macam menarik. Tak rasa lagi pasal lain. Bismillah. Okay. Lembut. Mungkin dia masak lama kan? Api kecil. Kita pun nak tengok api dia tapi rasa okay kot. Lembut. Kita try. Lembut, okey. Ini yes. Apa dia? Makan dengan kicap dia. Sambal kicap. Go dua-dua. Test dulu, pedas tak? Bayar buat pedas. Cabar Razak tu. Ha. Tak kerusa tu, jadi boh dulu. Boh dulu sambal temen. Lepas tu boh rasa. Lepas tu boh tak ingat bini. Apa ni? Bini aku tak masak sambal temen sini pun. Okey. Ini package dia lah selalu. Okey. Tapi kalau Kedah ni ya. Okay. Ni Johor hitam ni kan. Ni Kedah kan. Okey. Okey, rasa okey. Okey, ni pedas. Tapi ni okey. 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 Silakan. Okey. Yang ni. Nasi putih. Daging merah sardin. Nasi putih daging merah sardin. Daging merah sardin. Tak pun nak merah. Yang ni sup perut dengan orang ting. Siapa nak ambil ni? Haa, ok. Makan tu, makan tu. Ni leher ayam. Sebab tak makan malam. Jangan leher, orang tak faham YouTube leher apa. Leher. Leher ni bahasa-bahasa moden ni. Dia kena belajar bahasa purba. Kalau ni berapa tadi? Berapa ringgit tadi? Dia kira macam mana? Tak tahu. Oh, jadi Bohut. Engkau biasalah dengan si apa? Sabri. Eh, Basri. Abang Sri. Oh, biasa dengan dia. Tu, oh, dia kata nanti dia tengok. Abang jumpa dia kat mana? Tak, saya selalu pusing dengan dia. Oh. Minggu, bulan lepas, dua minggu lepas, dekat PKNS Alam. Oh. Dia datang PKNS Bisa. Buat apa tu? Dengan khusus dengan apa tu? Kosul punya kosul MDEC. Dikos juga lah. Dulu kan hang belajar semua. Ha? Mana semua cari ilmu, semua belajar-belajar tu kat mana? Saya merantau dekat Perak Batu Gajah 6 tahun. Ha? Soalan apa tadi? Mana hang dapat belajar semua benda-benda ni? Oh, masa tu kita merantau. Panjang cerita dia lah. Tapi nak pendekkan cerita, 6 tahun dekat Batu Gajah. Rumah ke? Rumah kedua ya. Okey. Puati. Puati eh. Jadi bermana ada rumah satu lah. Rumah satu ada. Rumah dua ada. Rumah tiga ada. Tapi nak cerita lanjut, kita jumpa dalam episod satu lagi. Cerita sekarang tak seronok lah. Betul ya? Kau makan sup ni dah hilang selera. Okay, boleh. Alright. Kita layan sup.